Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan burung yang dilindungi di kawasan Jalan Lintas Timur, Sumatera. Hewan jenis burung yang dilindungi tersebut yakni jenis burung kolibri sebanyak 24 kotak yang berisi sekitar 1.080 ekor burung. Kepala BKSDA Jambi Rahmat Saleh mengatakan, selain mengamankan ribuan burung yang dilindungi, pihak BKSDA Jambi juga berhasil mengamankan sebanyak 12 kotak yang berisi 300 ekor jenis burung galatik, di mana burung tersebut tidak termasuk dalam jenis hewan yang dilindungi. Ribuan burung yang dilindungi tersebut terdiri dari burung madu sepah raja, burung madu sriganti, dan burung madu bakau. Setelah menemukan apa yang dicari, bus tersebut dihadang dan ribuan burung tersebut diamankan petugas. Kepala BKSDA Jambi mengatakan kita menemukan tidak adanya dokumen pendukung, karena ini memang jenis burung yang dilindungi, dan ini merupakan tindak pidana kehutanan atau konservasi. Saat ini BKSDA Jambi tengah menggali informasi dari sejumlah saksi untuk mengembangkan kasus tersebut. Ini aja. 2 bulan terakhir sudah 2 kali, Pak ya? Iya. 1 bulan ini. 1 bulan, Pak. Iya. Jadi kita dapat informasi dari masyarakat itu sekitar siang tanggal 24 Juli akan ada indikasi pengiriman barang dan burung dari Pekanbaru ke Lampung. Jadi kita sudah mempersiapkan tim kerjasama dan sudah coba mengidentifikasi, mengikuti terus habis ini. Nah, itu jadi tepatnya Pak sudah masuk wilayah Provinsi Jambi sekitar jam 4 kita melakukan penindakan. Karena informasinya sudah A1, kita sudah melakukan penindakan di Provinsi Jambi. Jadi burung ini jenisnya sama persis seperti yang awal bulan Juli kemarin juga di Kabupaten. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Kebetulan ini tersangkanya memang tidak ada terus membawa barang ini.